Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Zikir Al-Akram, Masya Allah, Akram, mulia. Masya Allah, Aduh ya Allah, Masya Allah, paling mulia, Masya Allah. Dan tak bisa dibayangkan ketika kita Yaumul Ba'ats, ini Yaumul Ba'ats ini Yaumul Qiyamah, bangkitnya goreng-goreng dari kubur. Jadi setelah malaikat Israfil meniup trompet yang kedua, silver dua, maka goreng cukup sedikit, cukup sedikit. Dalam keadaan biru, dan suara luar biasa. Kuping mereka menurut setelan bangsa. Segini-gini kopeng menurut setelan bangsepon kopeng dari dalam dunia. Maka banyak orang bingung, banyak orang lari dari takut, buruk lari takut, mencari perlindungan dari kelindungan. Pengumuman-pengumuman macam-macam, budak kelam, budak petin, Masya Allah. Setokang itu aja ngidi pengumuman Ajung bekal Iwulana, nyari Ajung. Bingung nyari Ajung, bilang kuatan panas. Setelah ngetumbi, nyari Ajung. Tarbilung, Ustaz. Masya Allah, tarbilung ya. Mak bisa lurus, bisa banter, buring, ikan pengunuhan. Anu naki, aku berdua. Sini gua bapak. Bodoh, ya kita tidak bisa bayangkan kira-kira sebaca Al-Mukarram, ya Allah. Karena kita akan faham sebelum kita melanjutkan perjalanan, minum dulu, dikasih minum dulu. Haud, jadi ada telaga, ada telaga haud. Nah, kita mencari. Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya Sayyidi, mana saya ingin dulu? Saya ingin ketemu dengan Rasulullah dulu. Saya ingin bertemu dengan Rasulullah dulu. Ini yang kita dengarkan. Duburuh. Tuhan badamu alayna. Masya Allah nangis. Bayangkan Rasulullah hadir dengan berjubah biru, serban putih. Oh, itu Rasulullah. Masya Allah. Nah, kita bayangkan dari Yaumul Ba'ats begitu orang parah, sibuk, panas, macam-macam keringat, macam-macam. Tapi kita didengungkan dengan lagu-lagu Subhanallah, dengan lagu-lagu yang indah menyambut kedatangan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita menghafal, betul-betul kita renungkan. Betul-betul kita resapi dalam batin kita bahwa kita bertemu dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang juga dengar ada. Karena betul-betul bangkitnya itu berkuasa. Jadi banyak orang yang bertanya, air mau berwuduk, mana air saya berwuduk, musyola pasar. Coba ketemu dengan teman itu ya, mudah-mudahan kita semua besok humyata salayun saling bertanya, kita menjadi kenapa? Allah musyola nasari Allah. Insya Allah, amin rabbal. Amin. Jadi kita berdoa kelawan akramin kita. Ayo, ayo cari wuduk. Kita akan mencari yang lain. Ketemu. Kita ketemu Rasulullah. Belum. Ayo kita cari Rasulullah.
dan minum belum-belum. Jadi sibuk dengan kebaikan-kebaikan. Jadi enggak, memang terasa, panasnya terasa, bingungnya terasa. Tapi kita diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala sementara ini. Dari situ pertemuan pertama bisa ketemu dengan putra, bisa ketemu dengan keluarga. Kalau tidak setai kita, tidak setai dengan anak, masya Allah kita menjaga wudu, anak mungkin teriak kemana-mana, dia ada nggak mau. Baru beli anak putra lagi, anak putra lagi, tak setai, tidak sama frekuensinya, tidak sama dengan kita. Untungnya di waktu itu ada beberapa tempat, terutama di tempat pertemuan pertama, kemudian di Shiratal Mustaqim, kemudian juga di Timbangan Amal, itu rasa kasih sayang dikurangi kepada keluarga. Ini hebatnya Allah. Jadi rasa kasih kepada anak, rasa kasih sayang pada istri, rasa kasih sayang kepada orang tua, itu dikurangi oleh Allah. Sehingga kita di situ tidak tertegun, karena kalau tidak dikurangi bisa bahaya juga. Artinya sakit estona ke anak bisa saja, ya Allah tempelkan nurana api dan neraka nisergal. Bukan kebaikan. Atau sakit estona kepada kedua orang tua, anak yang beramal soleh tadi gak mau, ya Allah tempelkan nganjaki pak hubungan. Untungnya dikurangi kasih sayang, rasa cinta macam itu dikurangi. Kalau masih rasa cinta itu ada seperti di dunia, mungkin kita banyak penyesalan, ramai macam-macam, mungkin bisa putus asa, bisa frustasi, bisa stres. Ya ada di bantuan Allah semacam ada perasaan bersebok. Seperti contoh ayahnya kurang baik, anaknya baik, opak datang ke anak. Cong, datang amal kelihatan yang sebuah ini, cong. Amal pun wajib benar, cong. Marah pun minta, cong. Ayo, diminta. Benar-benar ibak sekolah sosengko, ibak montuk sosengko, ibak bini sosengko, ini kira sikit sosengko, kok sampai miskin, cong. Man kok minta, cong, amal pun, cong. Minta sekolah ini, cong, dia ada benar seumpun. Subhanallah, ini luar biasa anak itu, tahu. Kalau tidak dikurangi rasa cinta kasih sayang akan menangis. Ya Pak, aku mau berjalan apa ini kota masa surga, ya Allah dikenal masa neraka, ya Allah. Akan terjadi orang berteriak putus asa, tapi anak menjawab dengan tenang kan sudah dikurangi. Alhamdulillah Pak, tak bisa Pak. Ya penyambut bertemar jalan kok, mabinin kok, mababin kok, nyakit lapar kok, makanin kok. Ilang berarti namanya kayak apa di BTV Seven. Wali bisa borak, tak bisa Pak. Tega anak menjawab pada orang tua. Sebaliknya juga bisa. Anak minta kepada kedua orang tua karena kita mungkin subhanallah. Ya tidak baik dengan kita, tidak sama dengan kita. Sementara kita pada Ahad pagi ini, ya Allah selawat nyebut Rasulullah. Anak-anak kita mungkin cari tempat-tempat di mana-mana macam-macam. Bisa terjadi. Anak datang kepada kita. Pak, ya tentang amal tadi Pak. Wak kuntuh sebenarnya Pak. Wak nyerbah berlaku. Oke, kuntuh sebab malam untuk minta. Benar-benar engkau si makan ini, engkau sembuh. Benar suara engkau tak bisa lakuk, engkau yang lakuk. Sebagian tangan segi bagi Pak, engkau bagi Pak, engkau. Engkau minta setepuh, tahu, bantuan-bantu. Orang tua akan stres. Kalau tidak dikurangi rasa cintanya. Tapi jawab dengan tenang, bila anak tak bisa. Ini kebolehan kata Rio. Tidak lama, tidak kok aku nak doa atau benar. Muka-muka boleh paling lebih pala, muka-muka boleh yang subhanallah. Ini para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi kita tidak bisa bayangkan ketika baca Rasulullah salawat, baca tola'al, baca al-khabar, subhanallah. Kita bayangkan Rasulullah membantu kita. Rasulullah menunggu di depan Shiratal Mustaqim. Jadi kita mau nikah, gimana kita? Ini sudah ada backingnya, kita sudah ada Rasulullah di sana. Tenang kita, ya Allah, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ingin saya harapkan syafaat kau, ya Rasulullah.
ini kita baca selawat ini, masya Allah, jemaah yang dimanjakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita selalu besok akan bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW dengan berkat Allah. Tentu amalan 5 menit lagi, ada amalan besok kita sudah masuk Idul Adha. Insyaallah tanggal 1 itu Selasa. Nah, kita yang kelompok akraman-akramin ini, mari kita ramaikan mulai Selasa itu. Kita mulai apa? Dihitung sampai tanggal 10. Untuk amalan yang luar biasa yang disumpah oleh Allah, kosa melidhi hijr, disumpahkan ada kata-kata walayalin asy. Tanggal 1 tanggal 10 hari 10 hari ini masuk penting karena Allah sampai bersumpah di suwal fajri walayalin. 10 hari ada 3 tempat 10 hari. 1 Muharram sampai 10 Muharram ini ada sumpah Allah yang luar biasa. Kemudian besok ini 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah ada sumpah. Ya, ada cik sampai demi Allah ini hebat cik saya sumpah dan doa. Demi Allah ini hebat. Ini pantas kamu kerja. Di 10 hari yang terakhir Ramadan. Setelah itu sampai 20 Ramadan. Masya Allah. Nah, mari kita mulai ramaikan teman-teman kita belum ramai tanggal 1 sampai 10 kita puasa. Sementara saya ramaikan tanggal berapa Ustaz? Tanggal sama mulai dari yang belum sama kadang sama tambah first asal akhir 10 kamu cari Allah sudah puasa aku kikir waktu tak sahur ya Allah. Ya kuat ya pun beri ke 10 sampai ke 60. Ini adalah bunda tak asal ya Allah. Kuat, boleh beri ke 60. Boleh beri itu bisa lanjut mah. Jadi kuat. Maka, mohon maaf, memang puasa-puasa sunnah macam ini saya pernah jadi pimpinan Muhammadiyah di Jogja 5 tahun, ketua cabang. Kalau pasar Senin banyak Muhammadiyah yang aktif pun pasar. Senin Kamis biasa. Maka aku umur Senin Kamis itu gitu. Karena dia pasar Kamis gitu. Apa yang kan sadar? Jadi, kalau kenapa? Emang kadang-kadang pasar Senin ini lebih hebat dari pasar wajib karena ketiwi kan. Kalau pasar wajib punya kandang, Roma, pasar api. Kau tak tipi kena bareng, apa ada beli kacang, beli atas, pedolok ke lambung lah lengan ni. Lagu ni kena lambung. Jadi bukan Allah dengan satu kita kebanyakan kita sudah masuk akraman ini. Jadi kita harus betul-betul mulai puasa. Ya, semua coba kita niati. Karena tiap harinya itu ada pahala. Tiap harinya yang paling sederhana seperti puasa 1 tahun tiap hari. Kalau 10 hari kan 10 tahun sekali. Masya Allah. Bahkan ada lagi pada tanggal pahala tanggal 3 ini. Pahala tanggal 3 itu pahala Nabi Zakaria ya, Nabi Yunus pahala tanggal 2. Nabi Yunus ketika diampuni dosanya oleh Allah keluar dari ikan itu berpuasa pada hari 22 itu seperti kita berada ibadah hidup dalam 1 tahun beribadah terus tidak ada maksiat. Tapi yang makna ini yang disebut Allah mencatat ya katabat hasanatuhu wa ghayat sayyiatuhu. Allah mencatat amal yang bagus dan amal yang tidak bagus tidak dicatat. Terakhir di puasa tanggal 2 besok hari Rabu ini Allah kita dianggap 1 tahun kita micit sanjika cet mika berdoa ibadah terus dan masya Allah ini iman dan kita kerjakan mudah-mudahan beri kebutuhan oleh Allah SWT amin dan kita dibutuhkan di husnul khotimah. Maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.